Ya, boleh disimulasi itu ngewe. Yes, itu dia. Ya, betul. Oke. Selanjutnya kita undang juga dari juga teman baik dari Gregor yang manis kita tepuk tangan untuk Fitri Ali. Yeah, yeah. Boleh di sebelah sini, Fitri boleh sebelah sini. Kali ini kita jauhin dulu sama Gregor ya, karena biasanya bareng-bareng terus ya. Kali ini saya mau minta teman-teman media menyapa apa kabar dan juga teman-teman yang ada di sini siapin Insta story-nya. Saya udah tahu ya. Karena kalau tepuk tangan sekarang susah gitu ya. Tangan pegang handphone ya. Oke. Tepuk tangan dong. Kalian the one and only yang paling meriah ini dia. Susi Susanto. Sekali tepuk tangan untuk seluruh penonton dari film Susi Susanti Lopo. Tonton video boleh diabadikan dulu. Teman-teman yang lagi ini kan. Ya gak apa-apa. Sebelah sini apa-apa. Ini keluarga gak apa-apa. Tadi iya yang si Adik. Tadinya aku yang mau nemenin sebelah situ. Ya kan. Sebenernya sedihnya pasal aku. Iya biar bisa. Kenapa sih cemburu aja. Oke, sekarang kita minta ini seluruh pendukung dari film Susi Susanti menyapa dulu teman-teman yang hadir. Ini komunitas badminton, pecinta badminton yang hadir di Flipli Indonesia Open dan juga teman-teman media. Boleh minta pinjam mikrofonnya mas? Ya. Dimulai dari paling kanan dulu. Ya, kita berdua boleh menyapa dulu. Ya, itu saya tadi dikasih bocorannya. Katanya, jangan Fitri ntar belakangan, tapi saya isi ke dulu akhirnya. Boleh disapa teman-teman media yang hadir? Apa? Disapa aja. Oh, kok malu ya Fitri ya. Baik, selanjutnya tepuk tangan untuk Daniel Manata dong. Siap. Yo, what's up? Oke, tapi sebelumnya saya ingin mengundang dulu salah satu executive producer juga untuk film Susi Susanti, Love All, Pak Deddy Suherman, dan juga Dion Katalas. Yeay! Silahkan. Oke, kemarin Pak Deddy Suherman ini dari PT Melody Indonesia. Dan Guillaume dari Iswar Synergy. Yes. Saya sendiri mewakili dari Them I Love Indonesian Movies untuk PH kita sendiri gitu ya. So terima kasih banyak. Sorry ini saya kalau saya gak di stopin saya bakal ngomong terus. Gak apa-apa. Saya emang naturalnya seperti itu. Iya. Terima kasih. Nanti akan ada pertanyaan lagi untuk Bang Manata. Selanjutnya Laura Basuki boleh disapa teman-teman yang hadir. Halo teman-teman. Oke, selanjutnya, saya udah denger suaranya, gue peteran ya. Silakan, Mas Susi Susanti. Halo semuanya. Halo semuanya. Siap. Yeay, terima kasih. Selanjutnya Mas Alan boleh disapa dulu teman-teman media yang hadir. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih semuanya datang hari ini. Mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Nonton ya. Siap. Selanjutnya Gregoria. Kita konfirmasi dulu ya. Halo semuanya. Halo. Udah terima kasih. Kali ini kita minta untuk menyapa teman-teman media yang hadir. Halo, saya Deddy Suherman dari Kalimantan Indonesia. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, saya Guillaume dari Iswar Synergy. Terima kasih untuk datang. Ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin saya langsung ke dari mana lagi. Sebelumnya kan kita teman-teman media dan juga pecinta bulu tangkis Indonesia mengetahui kalau dari mana kan biasanya ya presenter atau kemarin main film juga gitu kan, dan saat ini bergerak sebagai produser. Nah ini gimana? Apa yang membuat seorang dari mana tuh tertarik untuk memproduksi sebuah film itu Susi Susanti? Silakan, Pak.
terima kasih banget buat pertanyaannya. Jadi kira-kira itu sih 8 tahun yang lalu kali ya kita ya, pertama kali ketemu di talk show gitu ya. 8 tahun yang lalu, dan si Susi itu ceritain sebuah cerita bukan tentang Olimpiade, bukan tentang Sudirman Cup, tapi tentang Thomas Uber Cup di tahun 98. Wow. Dan itu sebuah cerita yang benar-benar menyentuh banget ke hati saya ya. Dan gara-gara cerita tersebut, saya bilang sama Cisusi, ini harus kita filmkan sih, ini harus kita bikin jadi film ya. Tapi itu 8 tahun yang lalu. 8 tahun loh, perjalanan cukup lama sampai kan di 2019. Betul. Apa yang membuat waktu itu akhirnya berjalan begitu alot? Jadi sebenarnya ceritanya sendiri kita sudah mendapatkan beberapa pitching lah dari ya, beberapa PH gitu ya. Nah, cuman sayangnya secara skrip saya masih kurang suka gitu ya. Sampai akhirnya kita ketemu sama story designer namanya Syarika, Syarika Bralini, dan ya, beliau itu yang ngedesain story tersebut, dan di situ saya suka, dan di situ akhirnya kita baru the ball is rolling. Dan saya sendiri juga ketemu sama partner saya kebetulan nggak bisa hadir di sini ya, namanya Pak Reza Hidayat ya. Dan beliau itu kayak mendapatkan kayak titisan itu dari Pak Menteri Olahraga, Pak Imam Nahrawi ya, itu untuk bikin sebuah film bertemakan sport. Jadi Pak Reza akhirnya kayak datang ke saya bilang ya, kayak Neil, kita harus bikin deh film Susi Sati. Dan akhirnya disitulah mulai itu terus berjalan. Exactly. Itu dia. Jadi kalau boleh dibocorin ke teman-teman media, kenapa itu Susi datang dengan cerita Thomas Uber 98. Nah, ini akan diangkat ceritanya lebih ke perjalanan mana? Kalau Super atau Olimpiade Barcelona atau keseluruhan sih. Dari Susi masih kecil ya, sampai akhirnya di Thomas Uber 98 tersebut. Jadi perjalanan itu yang akan ditonton di sini kan? Siap. Terima kasih. Terima kasih. Boleh lo nggak usah malu-malu kalau mau tepuk tangan lagi? Nah, gitu dong. Ini malu-malu. Terima kasih buat 5 orang barusan. Kalau gitu kita langsung ke sebelahnya, Laura Susi. Di sini memerankan sebagai seorang legend, living legend yang kita juga masih terkagum-kagum, cerita dari orang tua kita sampai dengan sekarang masih terus berlanjut. Itu gimana perasaannya pada saat menerima peran ini? Siapa yang nawarin pertama kali? Sebenarnya waktu 4 tahun yang lalu udah sempat dengar desas-desus akan difilmkan nih dalam Susi Sati. Waktu itu cuma ngebatin sih, semoga ditawarin casting aja gitu. Oke. Okay. Terus casting gitu, nyobain. Karena siapa sih yang gak mau memerankan seorang legend yang menurut saya sampai saat ini tuh Cisuti belum ada yang menggantikan gitu ya. Ini adalah seorang yang luar biasa yang udah memberikan banyak sekali perjuangan pengorbanan buat negara Indonesia ini ya. Jadi ya terus tiba-tiba tahun lalu ditawarin untuk ketemu dengan sutradaranya dan di situ kita ngobrol-ngobrol terus ditawarin casting ya, yang jelas saya sih sangat terhormat gitu untuk bisa akhirnya mendapatkan peran ini karena saya rasa semua artis di Indonesia pasti bakal betul 2-1-4 tulis. Itu dia, bukan untuk Laura Barsungi. Kita nyebrang dulu ke sebelah sini ya, ke Gregoria dulu. Jadi, enggak, emang enggak. Jadi kita pengen tanya, sebagai atlet Indonesia, harapan Indonesia juga di masa kini yang dicintai oleh pecinta bulu tangkis Indonesia juga, kita pengen tahu dong, kalau lagi tempat latihan, apa sih yang jadi penyemangat untuk teman-teman di tempat latihan yang bisa diambil dari seorang Susi Susati? Jadi apa yang bisa diambil nih? Iya, dari Cisusi pasti. Kalau untuk di latihan gitu sih emang ya, Cisusi kan selalu melihat kita di pekan masih ya, selalu ada kayak setiap kita latihan tuh dia selalu ada di samping kita gitu. Jadi Cisusi masih suka ngasih tau lah, banyak ngasih tau juga ke kita dari mulai apa ya, kayak kita harus gimana buat jadi seorang juara. Betul. Gitu. Dan juga saya sangat ini sih melihat Susi juga sebagai panutan saya kan, karena emang dia atlet wanita yang luar biasa kan, dan pastinya saya sangat bahagia sekali lah bisa di kayak dibimbing langsung gitu sama Susi. Senang banget pasti ya, ilmu yang banyak masih terus diberikan ya sampai dengan sekarang ya. Kok udah takut ditanya gitu ya, abis itu tapi saya kan langsung ke Bonhamir ya, menikah seluruh lapangan. Nah, kamu gimana tadi kan kalau kata Gregoria kayak gitu tuh, kalau kata Gregoria
gimana? Di lapangan gimana sih atmosfernya? Kerja gak sih gila seorang living legend gitu? Ya. Dikasih tahu, oke. Kita ke masalah, boleh masalah menjawab duluan pertanyaan ini. Ya, film nanti kan akan ada kisah cintanya juga akan diceritakan, ya nggak sih? Penasaran nggak sih gimana sang juara Olimpiade bertemu ini, bagaimana kisah awalnya? Nah, kalau di sini kan diperankan oleh Dior Wiyoko ya. Nah ini masalah gimana? Banyak memberikan apa gitu ke Dior waktu pada ya kurang gini-gini nih, kurang gini-gini lah itu. Gimana masalah? Masalah pasti tahan di advice-nya ini. Sering sering ya melihat kisah sang istri dan juga kisah masalah pastinya juga ada di bagian film ini, di filmkan. Saya senang juga, terima kasih ke Daniel, apa namanya, Setora dan juga Pak Kimia, kita bisa mendapatkan kesempatan, bisa meminumkan suksi. Ya mudah-mudahan bisa membawa satu apa inspirasi, motivasi dan juga tentunya kami ingin juga mengajak apa namanya muda ini, ayo kita berprestasi. Oke. Bukan hanya di olahraga tapi di segala bidang. Jadi ini selama hari ini akan kita siapa dan mau menambahkan jadi soal kisah cintanya. Gimana nih? Boleh bocorin dong? Kalau misalnya boleh bocorin dikit nih, jadi ketika kita lagi baca skripnya itu ya. Si Susi itu sering bilang kayak, ini fitnah ini. Si Susi ini biar lebih romantis aja sih. Soalnya kepalanya ya, boleh deh saya kelihatan cool di situ. Jadi nanti di kisah percintaannya akan ada penambahan bumbu-bumbu dikit ya. Kenapa memang? Karena apa kurang romantis? Ngomongan di sini atau gimana? Pas kita lagi interview mereka gitu, kayaknya apa ya, kayak kenakalan remaja pada saat itu gitu, takutnya nggak terlalu nyambung sama kenakalan remaja pada saat ini. Oke. Mereka jadi sering banget bilang, iya pas lagi kos-kosan, pas lagi di asrama, saya bawain air panas buat si Susi. Dalam hati saya, ini gimana mau difilmin? Bawa air panas. Apa romantis ya bawa air panas buat si Susi? Bawa air panas saat kaki lagi bongkar saat sekolah lain. Jadinya akan ada beberapa bumbu-bumbu. Apa lagi nggak lagi selain bawa air panas apa yang paling tapi itu bikin kayak aduh ini kurang nih gitu kurang romantis buat anak sekarang. Ya kalau misalnya gua ini semua nggak ketahuan ya, nanti ada saya juga jadi mereka kabur dari asrama juga ada. Itu yang banyak teman-teman belum tahu tuh. Iya jadi maksudnya kepada junior-junior juga kita ya si Susi ini sempat kabur dari asrama loh. Tuh mau menang pas di Olimpiade. Bukan latihan yang giat itu. Oke, terima kasih karena penjelasannya. Jadi benar kita konfirmasi. Jadi benar kalau pernah ngadain M. Gimana ceritanya apa sih hal paling romantis yang diinget waktu kisah cinta antara Susi dan Alan Budi Kusuma? Kenapa harus ngadain yang panas? Karena dulu nggak ada itu. Kenapa buat tadi itu nggak ada? Jadi kita masak melalui kompor. Malam-malam itu kamarnya si Susi loh. Kamarnya jauh ya, dari dapur air panas sampai kamar juga udah dingin. Biasanya di bawahnya bunga ini air panas bos. Oh, itu dia yang bikin si luluh juga ya. Baik, sebelum kita ke Susi Susati, kita ke Pak Deddy dulu.